sambil menunggu airnya mendidih, kita akan potong-potong sosisnya terlebih dahulu. Siapkan masuk, kita bisa masukin telur. Jika telurnya sudah dimasukkan, kita tunggu sampai mendidih sampai matang telurnya. Jika telurnya sudah matang seperti itu, kita siap memasukkan minyak ke dalam telurnya. Dan kita tunggu sampai minyak matang. Sambil menunggu minyak matang, kita masukkan dulu beberapa bumbu shin ramyunnya ke dalam piring. Bumbunya dituangkan semuanya ya. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa langsung masukkan sosisnya ke dalam. Dan kita tunggu sampai lebih matang sedikit lagi. Jadi ini mie telur sama sosisnya sudah matang. Setelah ini kita akan saring, tapi di penyaringan ini saya tidak akan memvideokannya karena tidak ada yang membantu saya untuk memvideokannya. Jadi sampai ketemu entar kalau sudah selesai disaring. Bila sudah dipiring, kita bisa mengaduknya sampai rata hingga bumbunya tercampur semua menggunakan sumpit. Jadi kita tambahkan topping tambahan di atasnya, yaitu kimchi. Secukupnya saja ya.